Bangladesh darurat DBD, 3.084 kasus dengan 17 kematian dalam 24 jam terakhir. Bangladesh mengalami lonjakan kasus demam berdarah dengan 3.084 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Jumlah kasus demam berdarah tahun ini mencapai 170.768 dengan lebih dari 800 kematian. WHO mendesak tindakan cepat untuk mengatasi wabah demam berdarah di Bangladesh. WHO mencatat 69.483 kasus dan 327 kematian sejak Januari hingga Agustus. Masyarakat perlu mengendalikan nyamuk vektor dan menghindari paparan dengan obat nyamuk dan pakaian tertutup. Demam berdarah adalah penyakit serius yang membutuhkan perhatian medis segera. Dengan 46.960 kasus dan 246 kematian dilaporkan hanya pada bulan September.